Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> alhamdulillah. Alhamdulillahi Wahidil qahar. Muqadiril akdar. Muqawiril layli ala nahar. Tafsiratan liulil ala wal absur. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alatila nabiyah wa la ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'an. al, al ikhwan rahimakumullah, kaum muslimin arsadakumullah. Hari ini menjelang akhir-akhir Ramadan 1443 Hijriah mendekati Idul Fitri. Mudah-mudahan kita berharap Allah menerima siam kita, menerima kiamulail kita, zakat-zakat fitrah kita, sotaka-sotaka kita dan amalan-amalan kita yang lain. Mudah-mudahan dihitul fitri nanti kita betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat posisi kemenangan, kemenangan melawan hawa nafsu dan mudah-mudahan kemenangan-kemenangan individual ini akan menjadikan kemenangan-kemenangan kemenangan kolektif sehingga kaum muslimin yang hari ini mudah-mudahan sebagaimana kita rasakan dalam kondisi perhatin, dalam kondisi saum, mudah-mudahan kaum muslimin seluruhnya juga mendapatkan idul fitri, kemenang yang, kemenangan yang haki secara kolektif. Berharap dengan kemenangan kolektif itu, kita juga mungkin bisa mengambil ibroh dalam situasi dan kondisi yang mengenaskan ini, umat Islam secara tidak langsung hari ini dan mungkin sebelumnya juga dalam kondisi saum, dalam kondisi prihatin. Tapi itu semua waktunya akan dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebentar lagi kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kita mengambil iproh dalam kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Dia telah difitnah telah di fitnah oleh putri oleh oleh permaisuri permaisuri raja. Kemudian di Vietnam masuk penjara, tapi akhirnya ada hikmahnya, isyarat dari raja yang mimpi tidak bisa menterjemahkan mimpinya Nabi Yusuf melihat akan ada bencana kemanusiaan yang luar biasa sebagaimana hari ini tanda-tanda itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak menyadari bahwa negeri ini mungkin akan hancur ya akan akan diperkirakan oleh Allah kemenangannya bagi umat Islam mudah-mudahan itu terrealisasi tapi kata kuncinya bagaimana kita mengambil peran di dalam negeri ini supaya negeri ini juga mendapat kesejahteraan Nabi Yusuf berupaya untuk mencegah setelah mendapat posisi dari raja. Dia menerjemahkan mimpi raja. Mudah-mudahan itu adalah upaya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak, marilah kita berperan aktif untuk menyelamatkan negeri ini, negeri karunia Allah, yang diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. <tuh> oleh karena itu, apa peran yang harus kita lakukan? Momentum sudah sedemikian, menguntungkan, tapi peran apa? Ya, kita sudah beberapa tahun yang lalu ingin mengambil peran berjuang bersama umat. Oleh karena itu kita tidak bisa berlepas diri, apa itu berpaku tangan melihat kondisi seperti ini. Harus ada ada peran aktif, yaitu gerakan-gerakan takyir perubahan-perubahan. Perubahan di dalam di dalam internal jamaah kita sudah kita lakukan dan mudah-mudahan kita bisa sebagai sebagai harapan kita sebagai stabilisator dan dinamisator dan mudah-mudahan jadi navigator kita arahkan umat ini untuk bersatu mengambil peran aktif di dalam kemaslahatan bangsa ini dengan bersatu padu mengatasi segala segala persoalan persoalan di negeri kita mudah-mudahan dengan dengan peduli kita. peran kita di dalam negeri ini mudah-mudahan Allah memberikan memberikan bimbingan kepada kita tapi bagaimanapun juga kita tidak boleh berpaku tangan mudah-mudahan peran kita yang mungkin kecil artinya tapi di depan Allah kita sudah bisa sudah artinya kita mendapatkan alasan kepada Allah ila robikum mudah-mudahan kita punya alasan di depan Allah bahwa kita peduli dengan kondisi bangsa hari ini ini mudah-mudahan tak kita diterima minna wa minkum, ya Karim Allah menerima puasa kita uh, sholat malam kita, sotakosotaka kita, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah akan 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 memberikan kemenangan dari kemenangan individu menjadi kemenangan kolektif bagi izul Islam wal Muslim di negeri ini dan pada umumnya bangsa dan negara kita diselamatkan Allah dari kehancuran. Aku <Tuskut> luka lihada, fastaqfiru ina wal ghafur rahim. Sumasalamualaikum <sukses> warahmatullahi wabarakatuh. Cukup gitu ya.